awe animals. Anjing jatuh dari truk, bertahan 5 minggu di daerah jalan tol. Kebanyakan anjing senang bermain kejar-kejaran, tetapi German Shepherd ini pintar bermain petak umpet. Polisi di Galt, California mengatakan mereka menerima panggilan tentang anjing yang berlarian di sekitar jalan tol 99 sejak 10 April, setelah seseorang melaporkan telah melihatnya jatuh dari sebuah truk pickup. Namun setiap kali petugas menanggapi panggilan telepon, anjing tidak bisa ditemukan. Akhirnya pada tanggal 14 Mei, polisi mampu melacak anjing misterius dan menyelamatkannya. Setelah diperiksa, dokter hewan yang merawatnya menemukan dia menderita patah kaki, kemungkinan ketika dia jatuh dari truk pickup pada minggu lalu. Dokter hewan menduga ia berhasil selamat dengan makan sampah dan hujan, dinilai dari beratnya yang hanya 44 pon, kurang dari 20 pon dari berat yang sehat. Sekarang ia menunggu operasi di perlindungan hewan, dan telah diberi nama Freeway Frida, hingga ia dapat dipertemukan dengan pemiliknya, atau diadopsi oleh sebuah keluarga penyayang yang memiliki cukup ruangan di rumah mereka untuk bermain petak umpet.